Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita akan tengok untuk PSPM SK025 untuk chemistry subject in matriculation setting. So kita akan tengok untuk soalan tahun 2022 dan juga pada tahun 2023. Okay, untuk soalan yang keempat, hydrocarbon A contains 1 primary carbon, 4 secondary carbons and 1 tertiary carbon. This hydrocarbon reacts with bromine in the presence of light and give 1 major product B. So, we have to deduce the structural formulae of A as well as B. So, hydrocarbon ini bermaksud dia adalah mengandungi carbon dan juga hydrogen dan possibly dia akan ada 2 jawapan. Dia akan ada alkene, sama ada dia adalah alkene ataupun dia adalah alkene. Alkana ataupun alkena. So, alkene or alkene. Ada 2 possibility. So, info yang kita nak tahu adalah kita kena tengok daripada information yang diberikan. 1 primary carbon. So, bila 1 primary carbon, maksudnya dia akan ada 1 CH3. Sebab, carbon itu melekat kepada lagi 1 carbon. Yang selabelkan dengan warna biru di sini. So, bila dia melekat dengan 1 carbon, dia dinamakan sebagai primary. So, dia adalah CH3 lah sebenarnya. Manakala, dia mengandungi 4 secondary carbon. So, bila dia mengandungi 4 secondary carbon, secondary carbon bermaksud dia melekat kepada 2 carbon. So, dia bermaksud dia adalah CH2 dekat sini. Okay. Manakala, kalau 1 tertiary carbon, so 1 tertiary carbon bermaksud dia adalah CH. Pasal yang lain, dia akan melekat kepada carbon, carbon, carbon. Okay. So, carbon, carbon, carbon. So, ada 1 biji. Yang untuk secondary ada 4 biji, untuk primary ada 1 biji juga. So kita labelkanlah supaya kamu tak pening. Primary carbon warna hijau kat sini, secondary 4 secondary carbon ini adalah warna kuning dan yang tertiary carbon ini adalah warna biru kat sini. Okay, so kita dah dapat info dah. Ada 1 CH3, ada 4 CH2, ada 1 CH. Kalau kita combinekan semua sekali, ada CH3, 4 darab CH2, kita akan dapat C4H8 campur dengan CH. So total yang kita ada, kita akan dapat C6, C6, H pula kamu akan dapat H12. So the molecular formula of A adalah C6H12. Jadi kamu tahu A ini boleh jadi alkene ataupun alkene. Okey? Sebab C6H12. Cumanya, clue dia ada bagi presence of light. So, bila adanya cahaya untuk dia bertindak balas dengan bromin, dia sebenarnya dah bagi kamu hint dah sebenarnya. Sebab yang perlukan cahaya adalah alkene. So, alkene yang mempunyai C6H12. Okey? So, bermaksud dia adalah alkene dan dia tak perlukan carbon-carbon double bond. Tetapi kalau C6H12, kamu dah tahu dah dia adalah alkene. Tetapi kalau kamu buat yang linear begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alifatik ni, kamu akan dapat C6H14. Okey, sebab sini 3, sini 3, 6 dah. Lepas tu sini ada 2 hidrogen, atas dan bawah. So dah jadi 8, 10, 12, 14. So the moment kamu buat linear ataupun alifatik, kamu akan dapat C6H14. Okay, so clue dia bila nampak C6H12, nampak macam alkene, CnH2n. Tetapi dia dah bagi clue dia adalah alkene. So, dia sebenarnya adalah cycloalkene. Okay, so kita tahu lah dia punya molecular formula. Kita tak yang ni, C6H12. Dia adalah sejenis alkene dan dia adalah cyclic compound. Iaitu dia adalah cycloalkene lah. Alright. So, kamu mungkin bila dah tahu cycloalkene, mungkin kamu buat 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu buat begini, memang betul C6H12. Tetapi ini tak akan diterima. Sebab dia akan ada CH. Dia adalah secondary carbon. 6 secondary carbon. Tetapi dalam soalan, dia perlukan 4 secondary carbon sahaja. Ada 1 primary. Tapi dia tak ada primary pun. Tertiary pun dia tiada.
Jadi jawapan ini tak boleh diterima. Okey? Jawapan-jawapan yang boleh diterima adalah seperti yang saya lukis di bawah sini. So kamu boleh buat 5 carbon yang saya klik 1 2 3 4 5. Okey? Lepas tu kamu buatlah 1 CH3. Okey, so CH3 ada 1 biji kan? Okey, tu di sini. CH2 ada 4 biji, 1 2 3 4. Manakala CH, C lagi satu adalah H. So dia adalah tertiary. Okey? Pasal dia melekat pada 3 carbon kat sini. So ini pun jawapan ini boleh diterima. So 5 carbon ini boleh. Yang ini pun boleh sebab bila kamu kira, kamu akan ada 1 2 3 4 CH2. CH3 dia ada 1. CH dia pun ada 1. So ini pun diterima. Kalau yang ini pun sama, 1 2 3 4. So 4 CH2. CH3 ada 1. 1 CH dekat sini. So ini, ini atau ini boleh diterima mana-mana. Okey? Manakala untuk mendapatkan B, kita kena dapat major product. Bermaksud BR itu bila dia bertindak balas BR2 in CH2 Cl2, bila dia bertindak balas dengan UV dengan alkene tersebut, BR tu akan substitute di tempat hidrogen yang di tengah-tengah, bukannya di hujung. Jadi kalau kamu pilih structure ini, BR itu akan masuk di tengah-tengah sini. H ini akan digantikan dengan BR. Dia tak boleh jadi CH2Br2. Yang ini adalah minor product. Okey, yang dia dah sebut kat sini kena major. Jadi jawapan ini diterima. Yang sini pun kena substitute di tengah-tengah Br, ini diterima. Dan mesti di tengah-tengah juga sebab sini ada H. Jadi H ini yang akan digantikan dengan Br. Okey, so ini pun diterima. Okey, ha, itulah cara kita nak menentukan produk A dan juga produk B berdasarkan jawapan yang kita lukis. Dan bila sebut sahaja pasal deduction, okey, ini saya kena tekankan, bila sebut pasal deduce ataupun deduction, mesti ada explanation to support your answer. Okey, so bila sebut ada deduce, kena explain. So explain beginilah dan juga explain begini. Okey, so make sure B is a major product sebab halogenation of A with Br2 is very selective. Dia akan ambil yang tertiary hydrogen yang digantikan dengan Br. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk soalan question 4.